Pekan Olahraga Kota atau Porkot Padang tahun 2021 akan dilaksanakan pada tanggal 12 Desember sampai 19 Desember mendatang. Sejumlah atlet mulai mempersiapkan diri dalam laga tersebut. Salah satunya adalah atlet taekwondo Kecamatan Padang Timur. Mereka latihan di kawasan Gor Agus Salim Padang. Kecamatan Padang Timur akan menurunkan atlet taekwondonya untuk berlaga di nomor POMSES. Menurut pelatihnya, Kecamatan Padang Timur menurunkan dua atlet putri, yakni Kiana dan Riri, di cabang taekwondo pada nomor POMSE atau seni gerak dalam olahraga taekwondo. Kedua atlet itu telah mempersiapkan diri sejak beberapa waktu lalu dengan berlatih setiap hari. Menu latihan mereka berupa latihan fisik dan latihan teknik, terutama teknik gerakan POMSE. Persiapan pastinya dari hari Jumat kemarin sudah melakukan latihan rutin atau hampir setiap hari untuk menjelang pertandingan Porkota. Persiapan atau keterampilannya pun berbeda-beda, tetapi di sini pasti mengajarkan sampai karakternya, pendidikannya, ilmunya itu sama. Atlet dari Dojang Gor Agus Salim itu ada dua orang. Yang pertama itu ada Kiana dan yang kedua itu ada Riri untuk mengutus Padang Timur. Nah, nanti turun di POMSE. Pekan Olahraga Kota Padang diikuti oleh atlet-atlet dari seluruh kecamatan yang ada di Padang. Tujuannya untuk menjaring bakat atlet daerah setempat sekaligus untuk persiapan keikutsertaan pada Pekan Olahraga Provinsi mendatang. Robiha melaporkan dari Padang.